Ratusan warga di Kabupaten Jombang berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan paket sembako dari sesaji tradisi Ulambana Umat Tridharma. Saling desak dan saling dorong ini terjadi di pintu masuk Klenteng Bu Waibio, Mojo Agung, Jombang, saat pintu gerbang klenteng mulai dibuka petugas. Sejumlah warga yang didominasi ibu-ibu ini berebut untuk mendapatkan paket sembako dan sejumlah makanan dari sesaji para umat Tridharma. Total ada 550 paket sembako yang dibagikan cuma-cuma ke warga. Tak hanya beras, warga juga mendapatkan nasi kotak dan aneka buah-buahan. Bagi-bagi sembako ini merupakan tradisi sembahyang rebutan atau ulambana yang digelar umat Tridharma. Acara ini rutin dilakukan setiap pertengahan bulan 7 pada kalender Imlek. Tradisi ini dilakukan dengan cara ritual dan pembakaran persembahan di halaman klenteng yang bertujuan untuk mengantarkan arwah leluhur menuju keabadian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.